Begitulah kerja Toto. Toto ingat ya, saya, Datuk Arundin, Datuk Hasan Din Al-Afi, Datuk Ismail Kamus, Datuk Hashim Yahya, begitulah kita usaha. Tapi orang tak terpanggil kepada agama Allah. Anak-anak muda kita seorang pun tak ada ni, tuan. Ada seorang saja tu. Seorang pun tak ada ni. Pukul 9.35 minit. Mana anak dara kita mana? Tunjuk saya seorang anak dara. Tak ada. Tunjuk saya selain daripada tempat itu. Selain itu terus. Yang bersandak tu. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Tak ada kerisauan ke kita. Anak tak main masjid. Anak tak duduk majlis ilmu. Anak tak berapa nak solat. Anak tak berapa nak khidmat mak bapak. Anak tak kasih Allah. Anak tak kasih Rasul. Anak tak mau cerita agama. Anak tak mau hadir kelas-kelas agama. Anak tak minat kepada agama. Kita tak rasa apakah? Anak kita tak minat agama, tuan-tuan. Tak minat. Sebut anything that relates to religion, mereka tak minat. My masjid tak minat. Dengar kuliah tak minat. Jumpa ustaz tak minat. Jumpa imam tak minat. Memang. Ziarah orang sakit, agama, tak minat. Ziarah orang mati, puak menekan mati, tak minat. Tudung, pakai tudung. Tutup aurat, tak minat. Pakai baju yang tidak menggambarkan body, tak minat. Pakai seluar yang tak menggambarkan potongan figure, tak minat. Itu agama. Anything that relates to religion, let me repeat, anything that relates to religion, our children seem not to be interested. Inilah masalah besar, tuan-tuan. Masalah bukan kecil, masalah besar. Sebab masalah tuan-tuan akan bawa sampai kumuk, sampai kumuk tuan-tuan akan bawa. Bayang. Kalau tuan-tuan ditakdirkan Hasan Ali, kalau tuan takut apa? Saya kata saya, esok hang mati. Hasan, esok hang mati. Saudara, saya tinggalkan anak mungkin yang tak jaga solat. Saya tinggalkan anak tak tahu sebarih pun doa-doa mengenai ibu bapa yang sudah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tunggu-tunggu. Di kubur petang-petang saya tunggu. Mana doa? Mana doa anakku? Mana doa anakku? 8 anak saya, tuan-tuan. 5 laki-laki, 3 perempuan. Mana doa mereka? Mana doa mereka? Hadis kata, yang mengikuti mayat, yang mengikuti orang yang mati dalam kubur dia, 3 perkara. Amal jariah, ilmu yang dimanfaat, dan yang ketiga, doa, anak yang soleh, anak yang soleh. Tuan-tuan cuba imtihan, tanya anak kita, Din, hang sebut pada mak satu doa yang hang apa? Din tu dah umur 27 tahun, anak dah 2 orang. Tanya dia, hang sebut sama mak, ni ayah sebelah mak ni. Hang sebut satu doa yang hang dah apa? Doa apa dia apa, tuan-tuan? Payah. Doa mengenai mak dan ayah nak mati ni, mati. Apa doa ni, Din? Tonton mulakan saja. Din, baca. Habiskan. Allahumma fillana zunubana. Habiskan. Nanti tuan. Allahumma fillana zunubana. Habiskan. Tak boleh. Itulah doa yang tuan-tuan nak tunggu. Hari-hari sebelum maghrib. Mana doa itu, wahai Allah? Mana doa itu, wahai Allah? Mana doa itu? Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Mana doa itu? Inilah ceritanya, tuan-tuan. Tuan-tuan tinggal getah, tuan-tuan tinggal getah. Saya tengok tuan-tuan cara tuan-tuan duduk ni, pakaian tuan-tuan sini middle class ni, ini orang middle class. Tuan-tuan salam dengan saya, salam tangan tu saya tahu, tuan-tuan. Tuan middle class ke, lower middle class ke, upper class? Saya tahu dah. Ini middle class. Middle class maknanya educated. Some degree holders, some diploma holders. Tapi saudara, bagaimana kalau kita bertemu dengan Allah?
Engineer mati bertemu Allah. Anak tak berapa nak erti. Salat pun tak berapa nak erti. Engineer mati bertemu dengan Allah. Isteri. Isteri, tuan-tuan, isteri. Masya Allah. Kita dah suruh dia tutup. Pakai kelubung. Tutup aurat. Dah 23 tahun dah. Bayang. Isteri yang kita tinggalkan. Mati kita, tuan-tuan, dalam iddah. Besok dalam iddah. Kita mati dalam iddah. Mati. Tuan-tuan tengok isteri kita keluar rumah ke tak keluar rumah. Tuan-tuan tengok nanti. Bolehkah dia keluar rumah? Bolehkah dia pergi pasar malam? Bolehkah dia pergi Giants? Bolehkah dia pergi Tesco? Bolehkah dia pergi rumah orang kahwin? Bolehkah dia bersukaria? Inilah yang berlaku, tuan-tuan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ini saya timbulkan persoalan. These are problems. Hari-hari. Kalau tuan-tuan kata apa yang saya sebut ini tak betul, tuan-tuan carilah di mana yang betul. Tapi inilah yang saya hadapi hari-hari sebagai penceramah, sebagai pengkuliah, sebagai motivator. Inilah dia.